CS tadi. Dan ini membuat Ustam Rusdiana bingung juga nih, siapa yang... Oh, Pratama Arhan! Nah, itu dia pemirsa! Itu tendangan si Kebos dari Pratama Arhan. Tendangan ke Pejika. Pojok kanan atas. Ambil ancang-ancang kali ini Irfan Haris Bahlim. Sudah dilakukan. Oh, kita saksikan. Bagi penjaga gawang Muhammad Ridwan dan Bruno Silva. Wow. Tendangan pisang melengkung dari Bruno Silva menjebol gawang dari Persela Lamongan. 0-1 PSS Semarang unggul atas Persela Lamongan. Ya, inilah sepak bola kita lihat ya, tim yang PSIS Semarang mampu mengamankan kembali area pertahanannya. Rizky Pora, bola jauh, jebrol! Gerakan MVP, sekarang tendangan MVP yang akan ramai dibicarakan karena menit terakhir bola melambung dengan sangat indah melengkung. Rizky Pora 22 asis di 2 musim terakhir dengan 8 gol di 2 musim terakhir kali ini. Never stop in searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me. Ya, bersiap-siap kali ini Firza Andika dan gol! Sebuah tendangan kaki kebot pemirsa dari Firza Andika membuat skor menjadi 1-3 di penghujung pertandingan di Stadion Manahan Solo dalam Piala Menpora 2020. Ada juga Isbert Sofian, pemain berusia 40 tahun, dan Marco Simic. Oh, gol! Sebuah gol yang sukar dipercaya pemirsa, dicetak oleh top skor sementara dari Shopee Liga 1 yang sudah berhasil mencetak gol sejauh ini dengan jumlah 18 gol. Marco dan Fadil Saul kembali ke gol. Memberikan keunggulan bagi tim tuan rumah Bali United FC melalui sepakan tendangan bebas yang sangat mantap. Konsentrasi ancang-ancang jabret. Saya bilang juga apa? Saya pernah melihat sendiri bagaimana tendangan seorang Ander Gonzalez ini sulit ditebak dan sekali lagi dia lakukan melalui tendangan bebas. Marquinhos. Thanks to Marquinhos dan juga Fernandinho. Dami yang sangat baik. Dan juga placing yang terukur. Ke sudut yang tidak bisa dijangkau. Kita lihat lagi. Coba untuk menjadi halang dari Irfan Jaya. Dan tukang dipercaya pemirsa. Sebuah placing yang sangat terukur. Sangat cantik. Lakukan oleh pemain asal Kabupaten Bantai. Ini dia Irja. Irfan Jaya. Luar biasa memang tendangan melengkung yang cantik dari posisi dari David da Silva juga. Ada Diogo Campos. Dan dimiliki ada dua pemain dari Persib Bandung dan ternyata Ronaldo. Gol! Sebuah tendangan bebas membuat Bali
jarang sejuk. Akhirnya meminta untuk para pemain Arema Kroasia Indonesia berada di garis yang telah ia tetapkan. Kali ini kita saksikan sebuah tendangan bebas bersiap-siap dan Bambang Pamungkas dan gol. Kiper Swiss ternyata langsung jebret. OMG, what a goal, what a strike, what a kick, alus pisan Mamang Kevin. Ternyata ketika orang menyangka dia akan melakukan ke tiang jauh dengan umpan ini sebenarnya dengan kaki kirinya, dia akan mencoba mengambil tendangan bebas ini. Sudah diciumkan peluit, Febri Haryadi melengkung jebret.